Pasca banjir rob atau 6 hari setelah tanggul laut jebol, pada umumnya aktivitas pelabuhan Tanjung Mas Semarang berangsur pulih. Namun pemandangan berbeda masih terjadi di kawasan pabrik. Belum surutnya genangan air membuat aktivitas di kawasan pabrik lumpuh. Di kawasan ini genangan banjir masih setinggi lutut orang dewasa sehingga memaksa pihak perusahaan masih meliburkan para pekerja. Namun pada hari ke-6 pasca tanggul laut jebol, ada sebagian buruh yang mencoba masuk untuk bekerja bakti membersihkan ruang kerja pabrik. Mbak tadi masuk ke dalam ya, Mbak? Iya, Mas. Ke pabrik apa, Mbak? Itu Norwes. Norwes? Iya. Kondisinya gimana? Masih dalam sih, Pak. Masih dalam? Iya. Ini kok disuruh masuk ngapain? Itu, disuruh bersih-bersih. Bersih-bersih? Iya. Terus kondisi di dalam pabriknya? Ya itu, Pak. Semua. Mesinnya pasti rusak ya? Sementara itu, pihak pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih terus berupaya menyedot genangan air dengan melibatkan pompa besar. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.